Lain kali kalau naruh barang jangan sembarangan ya. Kalau dia minta ganti, mampu kamu gantinya? Justru sebaliknya, Pak. Ricky bisa menuntut ganti rugi sama Om Komar. Dia kususukin triplek Ricky sampai rusak. Loh. Sudah. Bantah terus. Bagaimana rasanya? Masih sakit? Sebentar lagi Pak Imbu mau jadi. Kamu itu mau jadi apa? Bapak kan sudah bilang sekarang ini persaingan sudah semakin sengit. Jumlahnya ikut tender semakin banyak. Proyek cuma itu saja. Siapa yang tidak punya koneksi dengan orang calon, silakan gigit jari. Saya nggak ada gigit jadi pemborong. Borong, kan? Itu nggak soal. Yang penting ini diisi dulu. Masa depan tergantung di kepala. Masa depan koneksi-koneksi juga semakin sulit. Karena negara makin maju, makin bersih. Ngerti? Kenapa sih? Nggak ingin kata kamu. Cantik. Pintar. Orang seperti kakak kamu ini, masa depannya pasti lebih baik. Kalau kamu terus-terusan begini, kamu akan menyesal. Kamu akan suka. Iya. Kamu akan bikin susah kakak kamu. Nanti dia pasti jadi orang yang berhasil. Jadi sarjana. Suaminya juga pasti sarjana. Sebab dia tidak suka bergaul dengan orang sembarangan. Saja. Kalau sampai sekolah pun gagal, kamu harus pergi dari sini. Jangan sampai adik-adikmu Ciliki dan Nanda ikut rusak. Kamu tahu kan? Kakak kamu terpaksa disekolahkan di Bandung supaya tidak ikut-ikutan rusak seperti kamu. Sebentar lagi kakakmu pulang untuk liburan. Jangan sampai dia kamu ikut-ikutan. Beri. Jangan kritik, jangan ribut. Aku mau tidur. Thank you.
itu aja sampai berantem. Waktu lebih telat, udah kita. Beraninya melawan saya. Apa niat dia? Apa buat lawan? Hah?